Cari aku enong. Nanti kita cek. Murah kan biasanya, Kak? Murah kan biasanya. Tapi bawahnya itu, Bang. Tidak aku sama ini. Masuk kita, nak rek ke. Oh. Tapi kelihatannya enggak sih, enggak kelel. Renyah. Sabun itu, Bang. Nanti ya, kita nanti pulang dari sini, baru. Alah, langsung lihat mainan. Iya, cepat kali dia pintar. Nanti, Bu. Seru pakai gitu, Bu. Samanya. Satu-satu pegangnya kalau mau main-main. Main lagi nih, putar. Dah. Nanti saya lagi ya, Kak. Bentar ya. Selamat datang. Cigali. Foto. Oh no. Foto. Sukarela lah ya. Enggak mau dia. Udah lah. Kalau langsung foto. Capek Mama, capek. Ada pula di YouTube foto begini. Ini lah yang nyari. Berapa enggak kurang, Dek? 20. Hah? 20. 25 lah ini. Terus lain dong. Lo harus sendirian enggak foto di situ ya? Udah dibungkus kan. Dibungkus udah lah. Enggak mau dia bang. Tadi bukan udah di hand. Akhir. Kita sudah kelar. Dari si gali-gali sama enggak, beberapa. Istilahnya. Empat tadi. Sekarang kita mau. Berdekat-dekat. Minapan gitu. Makan malam dulu guys. Kita makan malam dulu. Makan malam. Ini kita bermain. Makan dulu yuk. Yeah.
Guys, kita di Samosir Villa Resort mau berenang dulu kayak ini. Kolamnya ada dua, satu di sini, satu di sana, di atas. Di atas kolam itu nanti kita lihat. Oh no. Bisa jadi. Jangan lupa guys. Habis berenang kita berjemur dulu guys. Matahari paginya langsung menghadap. Seru. Press. Mau sarapan dulu, lihat menu di hotelnya, di restoran. Kita menuju resto. Nah, itu ada kolam yang gede. Untuk yang kecil juga ada. Kolamnya ada tiga. Copong. Ya sini aja lah. Sini lah enak. Kenapa di situ serapan ya? Bapak kalau pergi mana? Mantap, mantap, mantap. Yo, mantap, mantap. Cukup luas hotel ini, tapi turun-turunan naik-naikan, naik turun tangga. Ini kamar terakhir.
kita kelar foto-foto dokumentasi di hotel ini, selanjutnya kita mau pergi ke tempat lainnya, ke Panguran daerah sana. Kita let's go dulu. Kita mau packing-packing. Let's go. Kamar tipe tipe paling murah di bawah deluxe. Tapi tetap ada balkon. Balkon. Ada ke sini. Ini ke sana. Kamarnya cocok buat keluarga. Honeymoon juga cocok. Oh no. Dan ini tadi view, inilah langsung ke Danau Toba. Sekarang kita mau check out. Kita satu malam aja di sini. Oh no. Overall untuk staycation atau liburan bersama keluarga di sini sangat recommended ya. Harganya range 500-an. Start from 500K. Malam juga ada live music di sana. Tadi malam. Pernah sih kesini 5 tahun lalu atau honeymoon 2017. Kamar kami juga bagus. Mau kasih itu ya? Hai. Halo. Masih tinggal kasih aja. Sana. Oh no. Parkiran juga cukup luas. Sana ada lagi parkir. Wow. Jadi kita ini mau lanjut lagi. Rencana mau ke Sebiabea dan ke Bukit Holbung, ke arah Panguran ke atas. Kita berangkat dulu. Ini jam 10-an, setengah 11. Sekitar 1,5 jam ke sana menurut peta. Masih bentar ya? Mau di tengah? Hujan reda, jadi kita harus buru-buru guys.